Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview tentang website BetterHashNet. Jadi di sini di web ini kita apabila memiliki PC atau laptop atau GPU yang tidak digunakan bisa kita pekerjakan di web ini. Dan web ini sangat mudah sekali dioperasikan dan akan menghasilkan pundi-pundi rupiah di kemudian hari, dan tidak ada biaya tambahan ketika kita mining dan ketika kita menarik uangnya. Dan sudah ada 45.000 pengguna dan lebih dari 28 backup pool. Jadi BetterHash ini cryptocurrency miner digunakan power dari PC untuk memvalidasi cryptocurrency ketika melakukan transfer. Dan seperti yang sudah dilihat tadi, ini mudah digunakan, dan apabila Anda sudah advance bisa tetap menggunakan website ini dan tidak memerlukan banyak pengaturan dan akan dapatkan profit yang optimal di kemudian hari. Apabila sudah mendownload, bisa kita benchmark PC kita. Aplikasinya langsung mengenali seri apa GPU yang Anda gunakan dan akan mengkalkulasi berapa pendapatan yang akan didapatkan dalam satu bulan. Dan koin apa saja yang bisa didapatkan ketika menambang di website BetterHash ini. Yang pertama ada koin BTC atau Bitcoin. Koin ini yang sangat terkenal dan memiliki harga yang paling tinggi untuk sekarang ini. Dan untuk koin yang kedua ada Ethereum. Ini koin kedua termahal untuk sekarang ini. Dan selanjutnya ada koin Monero XMR. Ada koin Zcash atau SEC. Ada ETC, Ethereum Classic. Ada juga BTG, Bitcoin Gold. Ada koin Green. Ada Raven Coin dan Vero Coin. Dan di sini bisa kita lihat untuk mengetes apa hardware yang Anda gunakan dan akan dihitung berapa pendapatannya sebulan. Dan ini gambaran screenshot dari aplikasi yang sudah kita download nanti di sini. Apabila kita sudah download, kita ekstrak dan kita matikan antivirus seperti Smadov atau McAfee atau yang lainnya. Kita matikan dulu sebelum kita ekstrak. Dan setelah kita ekstrak, kita install. Ada gambaran seperti ini untuk di tampilan home-nya. Dan ini untuk menu yang keduanya dan menu yang ketiga. Dan di sini ada menu general, miners, advance, payment, schedule. Untuk bagian payment ini nanti bisa kita linkkan dengan akun kita yang ada di sini. Jadi di sini kita akan membuat akun nanti, register dan sign in. Kita masukkan email dan passwordnya. Dan secara otomatis nanti dari aplikasi yang kita download tadi akan langsung masuk ke akun yang di website ini dan akan dikonversi ke BTC atau Bitcoin. Jadi tampilannya sangat mudah sekali. Apabila Anda memiliki PC maupun komputer maupun GPU yang sedang tidak digunakan, bisa dicoba
untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Baik, cukup sekian pembahasan saya kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.